ini kenapa kena repair ni? Tandas ni kenapa kena repair? Memang kena repair ke? Ah, sudah, sudah. Ah! Astagfirullahalazim! Selamat datang semua ke dalam channel Horagi 99 dan hari ini Horagi akan bermain game seram dalam Roblox. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya Horagi dah lama stop berhenti bermain game seram dalam Roblox. Tetapi kali ini kita akan start main balik dan nama game ini adalah Close Your Eyes Horror. Tutup mata anda, seram. Orang pun tak pasti kenapa kita kena tutup mata kita. Tetapi orang tidak bersorangan. Kita ada Shakil Gaming, kita ada Adam Farish, kita juga ada Farid Roblox, dan juga kita ada Ali Hebat. Jom kita masuk ke dalam game sekarang. Okay, baik, sekarang ni kita dah masuk ke dalam game. Okay, orang baru tahu objektif dia. Survive until 6 AM. Maksudnya kita kena survive sampai pukul 6 pagi. Sekarang pukul 12. Alright, pakai 12 tengah hari. Okay. Every time you see something weird, just close your eyes and open it again. Okay, dia kata, kalau kita nampak benda pelik, kita tutup je mata. Jangan sekali tengok. Sebab itu, orang tua-tua kata, kalau kita nampak hantu, kita tutup je mata. Jangan tengok. Nanti dia akan buat kita lemah semangat. Macam game hari tu, game apa yang Ali? Kita ada main ke game macam ni? Adakah Ali? Oh, yang barang gerak anomali tu. Oh, yelah. Haa lah. Baru, bila Ali cakap baru orang ingat. Hari tu kita main dengan Ali juga. Oh, ya. Okay, sekarang ni track level mile je lah. Okay, sederhana je lah. Okay, tutup mata. Orang ingat nampak teddy bear pun dia berjalan. Ya Allah. suara dia hebat. Apa? Wah! Apa? Weh, orang ni tutup mata kot. Apa benda ni? Weh. Oh, your friend can also revive you. Ask for help. Okay, kita akan minta bantuan kawan-kawan kita untuk selamatkan kita lah. Weh. Tak boleh. Kawan-kawan, selamatkan orang ni. Oh, nasib baik. Syakir, terima kasih. Tak, teddy, dia kata kalau nampak benda pelik, kita tutup mata. Orang pun nampaklah teddy bear tu berjalan ke arah orang lagi. Orang lagi tutup mata, last-last dia attack orang lagi. Ada Farish? Weh, takut orang lagi rumah ni. Ni rumah siapa ni? Rumah Ali ke ni? Banyak betul. Orang lagi, tak. Macam mana kita nak survive sampai pukul 6? Sekarang baru pukul 12 tengah hari ni. 12 tengah-tengah hari ni. Okay, tak takpelah. Kita try je lah survive eh. Mana-mana teddy bear tu? Kenapa orangnya dengar teddy bear tu? Weh, teddy bear tu kat mana weh? Orangnya dengar bunyi tap. Oh, tu. Astaghfirullahalazim, teddy bear ni. Ya Allah. Kita kena help kat bawah tu. Dia naik tangga, sobat. Woi, Ali, selamatkan Ali. Oh ya, Ali memang, setakat ni Ali memang berani lah. Dia pakai songkok macam ustaz dah eh. Okay, track level kita dah makin naik lah. Evident lah sekarang. Kalau tengok kat dinding bawah tu, dia ada macam ni tau, lukisan darah berbentuk muka. Behind you. Astaghfirullahalazim. Weh, apa dia datang kat orang lagi? Farid, cover orang lagi, Farid. Weh. Hilang dah hantu tu. Okay. Nasib baik hantu tu tersekat kat sana. Weh, risau lah orang ni. Weh, ini macam mana ni? Ini baru pukul 1 ni. Kenapa masa ni bergerak begitu perlahan ya, Farid? Tak boleh ke kita mempercepatkan masa tu? Nak tunggu pukul 6 pagi? Alamak. Lampu pula tertutup. Okay. Oh, 12 PM. 1 AM. Lah, 12 sepatutnya 12 bukan PM dah. Sepatutnya dia tukar ke AM. Kalau PM kita ingat tengah hari tadi. Maksudnya 12 pagi lah tadi. Sekarang dah pukul 1 pagi. Alright, teddy bear datang. Okay, kita dah mula tahu algoritm dia. Teddy bear ni akan bergerak sehingga ke tangga ni sajalah. Wih, ada raksasa. Sik. Itu bukan ke sik daripada doors. Ada Farish. Jangan main kat bawah lah, ada Farish. Dah tahu banyak kali mati. Berapa lama kena tutup mata? Ali, orang ni tak tutup mata pun. Sebab tadi bila orang ni tutup mata, teddy bear tu attack juga.
mana teddy bear tu? Oh tu dia datang, teddy bear tu macam ni. Okay, okay, sini, sini, sini. Weh, takutlah orang ni. Okay, boleh ke kita survive? Weh, apa hal dekat sini makin seram ni? Weh, kita tak ada bilik ke boleh masuk ni? Okay, tu, 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 sik, sik, sik. Okay. Rasanya better jangan duduk bawah kot. Nah, jangan duduk bawah eh semua. Eh, Syakil mana Syakil? Unstable weh. Threat level sekarang unstable weh. Dah tak stabil weh. Weh, Syakil. Syakil kat bawah ke? Ya Allah. Buat hal lah. Dah lah orangnya tak berani nak turun bawah. Eh, Ali, tolong Ali. Ali dengan ada Faris yang berani ni. Orang yang turun lah. Turun lah juga eh. Bismillah. Ah, cepat, 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 cepat. Ini kenapa kena repair ni? Tandas ni kenapa kena repair? Memang kena repair ke? Ah, sudah, sudah. Ah! Astagfirullahalazim! Ya Allah! Benda ni datang daripada mana? Aduh, hai. Tolong, 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 tolong kawan-kawan. Tolong, tolong kawan-kawan. Okey, nasib baik, nasib baik. Okey, okey, okay, go, 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 naik atas sekarang. Naik atas sekarang. Okey, okey, tolong, tolong dulu. Sabar, sabar, tolong dulu. Farid, 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 pergi tolong yang kawan-kawan. Okey, Ali, Ali, sabar, sabar. Orang lagi tolong. Okey. Alamak, alamak. Kena. Baru tolong member kena lagi sekali. Tak, masalahnya nak tunggu pukul 6 tu. Orang lagi rasa terlalu lama tau. Macam mustahil untuk kita sampai pukul 6. Sekarang ni, jam baru menunjukkan 1.40 pagi. Okey. Okey, sabar, sabar. Teddy bear ni datang. Teddy bear ni datang. Okey, teddy bear ni datang. Okey. Ya Allah, teddy bear ni. Okey. Dah lama kita naik atas lah, Farid. Ah, sudah dia kejar orang ni. Astaghfirullahaladzim, Farid. Farid, 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 Farid. Okey. Orang ni naik atas ni. Tolonglah. Halah, hai teddy bear ni. Main-main lah teddy bear ni. Okey, dah, 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 dah. Naik, 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 naik. Orang ni tak, tobat tak nak duduk bawah dah. Tobat tak nak duduk bawah dah. Ah, teddy bear tu naik. Dia boleh naik sampai separuh je kan? Eh, dia boleh naik sampai atas pula kali ni. Astaghfirullahalazim. Tadi bukan dia naik. Oh, selamat. Selamat. Okey. Threat level sekarang ni dah jadi chaotic eh. Nampaknya. Oh, alamak, alamak. Dia naik atas ke? Dia naik atas, sobat. Dia naik atas, sahabat. Dia naik atas, sobat. Oh, jauh. Eh, Syakil kat mana? Syakil! Buatlah, Syakil. Kita orang nak revive awak pun macam masalah sekarang ni. Ada Fadih, jangan buat cari pasal hantu tu dah tengah bug. Teddy bear tu pula datang. Farid, 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 standby lari. Okay, sekarang ni pukul 2 pagi. Kita mengharap Ali, Ali cengok. Ui. Ali, awak turun. Serius Ali? Ali, mana awak Ali? Okay, Ali. Okay, Syakil, tolong jangan cari pasal Syakil. Tolong jangan cari pasal Syakil. Tolong jangan cari pasal. Okay. Alamak. Okay, okay, naik atas, naik atas. Kita berlari pun gegar-gegar eh rasa. Okay, baru pukul 2 pagi kawan-kawan. Baru 2 pagi. Adam Farish, bila masa pula awak turun? Aduh, oh kat sini dah tak boleh lalu lah kawan. Oh kat sini dia dah ni. Korang jangan turun kat sini tau. Lantai dia dah tak ada dah. Ini cabaran untuk kita eh. Oh dia naik weh, dia naik weh. Dia naik weh, dia naik weh. Dia naik, ui. Seram. Okay. Sekarang ni kita berbaki ada lebih kurang 4 jam. Okay. 4 jam untuk kita survive. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 2.19 pagi. Kita kena bertahan sedikit saja lagi. Objektif kita kena bertahan sampai pukul 6 pagi je. Alamak hantu tu. Ali. Orang lagi dah rasa seram sejuk dengan Ali. Takut betul lah Ali. Eh, memang menakutkan jugalah. Saya juga repair kat bawah. Tak, kat bawah tu kena buat apa? Repair ke? Eh, tadi benda naik pula. Okay, eh, mana dia, mana dia? Oi, benda ni dah mula naik atas. Oi! Weh, chaotic betul. Ada Farish, ada Farish lari. Nasib baik dia lag kat situ. Okay. Ada Farish. Kita memang kena repair ke? Orang ni tak faham juga ni. Apa benda yang kita kena repair sebenarnya? Okay, orang ni duduk kat CP-CP ni ni ha. Takut sangat. Okay. At least tak ada benda boleh mendekati orang ni. Ali, Ali, Ali belakang awak Ali. Ali. Belakang awak Ali. Okay. Dekat sini orang ni boleh memerhatikan gerak-gerira sahabat-sahabat orang ni lah. Punya pergerakan lah. Okay. Oh, Syakir dah jatuh ke bawah. Kenapa korang main kat bawah ni? Ah, kenapa korang main kat bawah ni? Orang kira sini tempat yang terbaik untuk kita survive sampai pukul 6 pagi lah sebenarnya eh. Tapi track level sekarang memang chaotic sekarang. Kita mengharap track level tu kembali ke arah mile. Berubah ke mile supaya kita boleh bertenang, relax. Okay.
Itu dia jam sikit. Farid, terkejut orang ni. Awak nak duduk sebelah orang ni cakap. Jangan mengejutkan orang ni macam ni. Orang ingatkan awak hantu tadi. Okay, kawan-kawan, kita dah nak masuk pukul 3 pagi. Okay. Sekarang jam menunjukkan jam pukul 2.48 pagi. Kita mengharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dah kita dah pukul 3 pagi, kita ada berbaki lebih kurang 3 jam sahaja lagi untuk kita bertahan dalam rumah ini. Tengok, jadi betul dah mula naik. Tetapi orang lagi rasa dia tak boleh lepas kat sini sebab dia ada lubang. Oi, dia boleh naik ke situ pula. Astaghfirullahalazim. Dia boleh ikut yang ni pula. Duduk dalam sikit. Oi. Oi, behind you. Oi, belakang orang lagi. Oi, alamak. Dia dah ada lantai balik lah. Oi. Oh, dia setiap jam, dia akan berubah ke layout rumah ni? Hah? Kalau ada gambar spana tu pergi repair. Apa fungsi kalau kita pergi repairnya, Syakil? Ada kepentingan ke? Sekejap, apa benda ni? Uish. Okay, yang ni ada balik. Okay, manakah? Ini agak menyeramkan. Ada gambar repair ke? Korang rasa tadi orang ni. Jangan pergi bawah, nanti tangga pula hilang. Uish, jangan pergi bawah, betul juga eh. Tangga pula hilang. Okay, macam ni lah. Kita relax je kat atas. Kalau ada benda repair ke apa, kita tak payah repair, Syakil. Boleh tak macam tu, Syakil? Sebab objektif dia tak cakap pun kena repair. Dia tulis kat sini. Oh, terkejut orang ni. Tapi hantu ni dia lag. Dia dah lag. Oh, ada tempat baru lah. Oh, ada tempat baru lah. Oh. Okay. Ish, tapi seram lah pula eh. Tapi dia memang gerak bila kita berlari tu. Dia memang macam bergoyang-goyang macam POV kita kan, Ali kan? Kan? Bila kita berlari kan? Betul tak? Dia macam lag sikit kan? Betul tak? Betul tak korang? Tangan sedia je kat butang F. Okay. Orang lagi tutup dulu mata. Okay. Okay, mata yang dekat banyak-banyak kat dinding ni dah hilang sebenarnya. Ada Farish ni buat hal lah. Ada Farish pada banyak punca tau. Dah kenapa pula. Die. Ui. Okay, tutup mata. Okay. Oh, dah hilang dah. Berkata tutup mata. Rasanya bilik ni lah bilik yang menyeramkan lah. Ada macam ada orang bunuh kat sini. So roh tu tak tenteram. Siapa pula ketuk pintu kat bawah tu? Apa kata kita duduk je bilik ni? Nah, katil pula terbalik tergapung. Tutup mata kawan-kawan. Nama tajuk game pun Close Your Eye. Bila kita tutup mata, dia akan kembalikan ni. Farid ni mati lagi. Ali rasa kita kena apa tu? Ali rasa kita kena hashtag rumah lepas tu. Saya nak try tak die sampai jam 6. Tapi awak kata, awak dah mati dah Farid. Awak nak try tak mati kan tadi? Sebab kena normalkan rumah ni baliklah. Belakang kita belakang. Ali rasa kita kena normalkan. Maksudnya benda-benda yang terbalik dalam rumah ni, objektif kita adalah kita kena betulkan. Betul juga apa idea Ali tu. Maksudnya kita kena berpecah. Okay. Tutup mata. Kita repair balik. Belakang siapa tu? Dia ada. Ada Farish. Okay, rasanya kita kena keluar kot eh. Okay lah, orang yang try keluar. Weh, huru-hara weh. Sofa tergapung weh kat bawah. Okay, orang itu tutup mata dan... Oh, betul lah. Bila kita buka balik mata, everything gonna be normal balik lah. Okay, orang itu tutup and buka. Yelah. Betul lah. Orang itu rasa apa yang Ali kata tu kemungkinan betul. Tetapi Ali kita tidak mahu merisikokan ya. Sebab kita dah nak masuk pukul 4 pagi. Kita tinggal berbaki lagi 2 jam. Okay, 2 jam lagi yang tinggal. Teddy bear ni kan, buat masalah lah teddy bear ni. Okay, kita masuk semula. Okay, dekat sini ada mata. So, kita akan tutup mata dan kita buka. So, dia akan hilang. Macam tu lah cara. Dekat beg tu ada muka hantu. Kita buka balik. Seram weh. Beg tu. Seram weh. Weh, ada... kenapa degil gatal tangan turun kat bawah? Ada Farish? Ni siapa pula nak selamatkan ni? Terjatuh lah. Ali, teddy bear Ali.
Jangan Lee, teddy bear tu datang. Aduh, masalah, masalah. Macam mana kita nak selamatkan Adam Faris ni? Risiko kalau semua turun ni. Okay, risiko. Serius, serius, serius. Kita dah pukul 4.17 ni. Farid, Farid. Farid, yang kat bawah tu hati-hati, Farid. Stand by naik. Okay, Ali. Go, 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 go. Okay, alamak, alamak. Kenapa orang ni? Oh, orang ni pula yang terjatuh. Alamak, alamak. Orang ni pula yang terjatuh. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Orang ni nampak ada apa benda ni. Ya Allah, Teletubby ke? Astaghfirullahalazim. Okay, macam mana ni? Orang ni nak naik selamat kata ni. Alamak, alamak, alamak. Okay. Sekarang ni pukul 4.26. Dai. Dekat jam tu ditulis. Okay, orang yang akan buka balik mata. Okay. Selamat ke orang yang nak naik? Okay lah, orang yang naik eh. Orang yang naik eh. Rumah ni memang... Oh, ya ada tangan pula dekat sini. Ya Allah. Tapi itulah. Kalau duduk kat area bawah ni, banyak hantu sikit. Tingkat atas ni kurang sikit hantu. itulah dia. Bila banyak hantu kat bawah, itu yang semua duduk atas tu. Okay, apa-apa kita dah menunjukkan progres yang cukup baik lah. Tak ada semua lagi mati. At least kawan-kawan. Oh, lama. Lama, hantu tu mengejut keluar eh. At least kalau kawan kita seorang mati, kita boleh revive dia balik lah. Kalau semua mati, tak ada siapa. Lampu tu bergoyang pula. Kita tutup mata. Dia bila kita tutup mata ni, kita buka, dia akan jadi normal balik lah. Macam kita ada kuasa tau Ali, untuk kita hapuskan hantu tu. Behind you! Ya Allah, hey, hantu ni mengejutkan. Alamak, kenapa ni? Asal lampu makin tertutup ke? Makin gelap eh? Oh, ada benda kena repair. Ada benda kena repair. Dekat bawah ada benda kena repair. Ada Farish, go, 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 ada Farish. Orang ni tak berani turun. Aduh, orang ni berani je main game hantu. Tapi nak buat tas, orang ni tak berani. Itulah kelemahan orang ni. Apa pasal dia orang semua turun ni? Ini membuatkan orang ni dilevelkan sebagai penakut lah pula eh. Jadi orang ni nak tanah, orang kena turun jugalah ni. Untuk, alamak, teddy bear ni naik pula. Alamak, teddy bear ni naik pula. Okey, dia pergi ke arah sana, okey lah. Okey lah, orang ni cuba beranikan diri juga untuk turun. Okey. Okey, marilah kita try repair. Astaghfirullahalazim. Baru nak tunjuk berani, tiba-tiba benda tu tutup pintu. Orang kata ada orang tutup kan. Mana saya tahu. Ali, tolong Ali. Sejam lagi Ali, selamatkan saya Ali. Tak, bila orang kita tengok korang turun, orang pun rasa nak turun lah. Nanti orang label orang ni macam curi tulang lah kan, benda nak mudah. Orang ni pun nak tunjuk yang orang ni bagi contribution to the team. Aduh, nak jalan orang kena buka F, buka balik F, buka balik. Yelah, Adam Farish, mari selamatkan orang ni. Aduh, hai. Sekarang ni kita dah mati sebenarnya. Okay, kita mengharapkan ada orang yang bakal selamatkan orang ni sebenarnya. Orang ni betul-betul mengharapkan rakan-rakan orang ni tidak melupakan orang ni. Adakah lokasi orang ini agak sukar untuk mereka menyelamatkan orang ini sebenarnya sekarang? Tapi kita dah jauh sebenarnya perjalanan kita. Sekarang jam dah menunjukkan pukul 5.22. Okey. Okey, good. Terima kasih. Orang-orang ini tak beranilah nak repair ni semua. Memang kita naik je lah cerita dia. Oh, tak relax. Okey dah. Kita repair balik. Oh, tiba-tiba tak ada benda ni. Kita buka balik. Bagi dia ada. Okay, siapa pula tu? Just please time. Is that? Farid pula. Aduhai, okay. Apapun sekarang kita ada berbaki lebih kurang 30 minit lagi. Nampaknya track level chaotic ni kita berjaya mengatasi dengan rakan-rakan Horangi yang hebat lah. Bukan Horangi yang memberi sumbangan yang banyak. Tetapi Horangi boleh katakan Syakil, Farid dan juga... Bagus. Dia terjatuh pula. Teddy bear ni dengan naik atas tu eh. Ya Allah, Teletubby ni seram orang ni. Hei, orang ni takut betul tengok Teletubby macam tergantung macam pocong macam tu. Hei, takut pula. Okay, apa benda pula yang bunyi bising-bising ni? Okay, hati-hati semua eh. Bawa bertenang, hati-hati semua. Okay, tutup mata ni, buka balik. Okay.
Kalau nak duduk kat sini selamat, tak nak jatuh duduk kat bucu-bucu. Bila duduk kat bucu-bucu, lampu tu pula bergoyang. Okey, sekarang ni tinggal beberapa minit saja lagi. Kita bertahan sampai pukul 6 pagi. Kita akan hidup sebenarnya. Kita akan hidup sebenarnya. Alright. Biarpun kita ni easy. Rasa easy lah Ali. Teddy bear ni tak pernah-pernah pula datang ke sini. Takut pula orang lagi. Tapi seram lah. Betul Ali. Seram lah. Memang seram lah. Tadi part yang paling seram orang lagi rasa part orang lagi nak pergi repair tu. Tiba-tiba benda tu tutup pintu. Orang lagi buka. Benda tu serang orang lagi. Masya Allah. Okey, ada berbaki lebih kurang 3 minit saja lagi. Okey. Kita tutup mata dan kita repair seperti sedia kala. Mana pula benda ni? Mengejutkanlah Farid. Okey. Fix all anomalies to escape. Okey. Kita kena betulkan semua anomalies. Haa lah Ali. Dia sama macam sebelum ni lah Ali. Okey. Kita kena repair semua anomalies ni. Cepat. Okey, tutup mata. Buka. Untuk repair semua yang pelik-pelik yang ada macam tak patut ada. Okey, darah-darah ni. Okey. Rasanya dah kan? Dah kan? Kita boleh keluar kot kan? Okey. Alright, okey. Dah kat ada variation. Boleh keluar kan? Macam mana kita nak keluar daripada tempat ni? Macam tak ada pintu je. Ini menyeramkan ni. Kita dah berjaya sampai pukul 6. Tetapi sekarang ni kita kena betulkan setiap masalah anomalies yang pelik-pelik lah. Macam barang dia tak kedudukan yang sebenar. Itu semua kita kena... Tolong saya, bantu saya, selamatkan saya di atas ini. Ya Allah, bilik setiap bilik ni kita kena masuk lah untuk kita repair anomalies tu. Maksudnya pintu-pintu yang kita tak buka tu lagi, kita kena buka juga untuk fix all anomalies to escape. Okay, tapi bila kita bergerak banyak, sebenarnya dia lag tau sebenarnya. Okay, adakah kita kena repair kat sini? Oh! Huh? Close your eye. You escape. What? Macam tu je? Lah! Aduh. Oh, dah keluar. Okay. Baiklah, guys. Itulah dia game. Close your eyes. At least kita berjaya keluar lah. Itu petanda yang cukup baik sebenarnya. Apa-apa harap anda semua tibur. Adakah korang rasa seram? Orang yang minta maaf kalau pergerakan dalam video kali ni dia agak lagging sikit. Orang pun tak pasti kenapa dia lag. Tetapi bila kita bergerak banyak, dia lag sikit lah masa berlari itulah. Alright. So overall, which is game dia agak seram. Tapi yang nak cari anomalies tu je lah yang susah sebenarnya pada pendengar orang lagi. Apa pun harap anda semua terhibur. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe channel orang lagi 9. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.